Para pedagang di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat 24 Februari siang digemparkan dengan adanya aksi 8 perampok yang menyerbu 4 toko emas di tengah pasar. Para pelaku memecahkan kaca etalase lalu meraup 2 kilo perhiasan emas senilai miliaran rupiah. 4 toko emas yang dirampok terdiri dari toko emas 24 milik Ajan, toko Sinar Abadi milik Acun, toko Ciputat Jaya milik Ko Akui, dan toko emas Subur Jaya milik Santoso alias Asan. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan helm sehingga wajahnya tidak bisa dikenali. Mereka langsung memecahkan kaca pakai martil, bahkan beberapa kali melepaskan tembakan. Aksi tersebut dilakukan para pelaku di saat sebagian pedagang dan warga lainnya sedang menunaikan sholat Jumat. Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, dan Polsek Ciputat yang datang ke lokasi kejadian segera melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas menemukan barang bukti diantaranya 2 unit sepeda motor pelaku yang tertinggal, 1 selongsong peluru jenis FN, dan 1 laras senjata api jenis Colt. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugianto mengatakan, pihaknya akan terus memburu para pelaku dan diharapkan kasus ini akan cepat terungkap. Dari Jakarta Selatan, Nofriaji, Poskota TV melaporkan.